Sementara itu, polisi menghalau puluhan jemaah masuk ke dalam Masjid Al-Munawar Ternate Maluku Utara. Hal ini dilakukan antara banyak jemaah yang tidak menggunakan masker. Meski awalnya menolak larangan masuk masjid, namun puluhan jemaah ini memahaminya. Pasalnya pemerintah setempat dan pengelola masjid telah mengimbau agar para jemaah menggunakan masker sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan razia terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. Pakai masker. Lupa, Pak. Lupa ya. Tapi sudah tahu, Pak. Tahu. Nah, sekarang disuruh balik ya. Iya, Pak, suruh balik, Pak. Nah, harusnya bagaimana sekarang? Ini baru cari masker, Pak. Baru cari masker. Kita sudah atur untuk parkir-parkir roda 2 maupun roda 4 termasuk mengimbau masyarakat pada saat akan melaksanakan ibadah di masjid harus menggunakan masker. Pada saat tidak menggunakan masker, otomatis kita imbau untuk mengambil dulu di rumah agar kita menaati